Apa pandangan Ustaz mengenai amalan berhutang? Zaman sekarang hutangnya keliling. Sekarang ini memang zaman kita ini zaman hutang. Semua hutang. Rumah hutang, kereta hutang. Satu-satunya yang cash bini dia saja. Andai mufti membolehkan bini hutang, mungkin dia aku terima dengan mahal RM1,000 hutang. Gitu. Oleh sebab itu maka ayat yang paling panjang dalam Quran bukan ayat tentang haji, bukan ayat tentang puasa, bukan ayat tentang sembahyang. Al-Baqarah 282. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, kalau kamu ada hutang piutang saya dibayar sampai masa tarikh tertentu, faktubu, tulislah, wal yaktub bainakum katibun bil adli, hendaklah yang menulis itu seorang penulis yang adil, wastashhidu shahidaini min rijalikum, hendaklah bersaksi dua orang lelaki, illam yakuna rajulaini, kalau tidak ada dua orang laki-laki, farajulun, satu orang laki-laki, wa imra'atani, dua orang perempuan, antadilla ihdahuma, kalau yang satu lupa, fatudzakkira ihmal ihdahuma al-ukhra, yang lain mengingatkan. Kenapa sampai sedetail itu ayat ini? Kerana memang masalah hutang piutang ni banyak orang lupa. Kalau sudah kena hutang, lupa. Yang lain ingat, makan ingat, tidur ingat, hutang lupa. Oleh sebab itu maka hutang piutang ni amat sangat kita mesti kena berhati-hati. Orang yang mati syahid, 4, tidak akan merasakan sakratul maut, tidak akan merasakan azab kubur, tidak akan merasakan hisab, terus masuk ke dalam surga ilat nain, kecuali yang dililit utang. Berapa banyak orang yang mati syahid diucapkan selamat engkau wahai syahid, kata Nabi tidak, sebab dia ada hutang. Oleh sebab itu yang ada hutang-hutang abayarlah, tapi tetap tengok juga tempoh waktu dia, bila saya akan bayar hutang saya pada 02.02.20.20 semalam. Itu satu hari. Mati hari ini, menggantung roh antara langit dan bumi, tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka bayarlah hutang. Itulah tausiah kita. Masih ada waktu. Bila waktu habis bagi tahu. Apa hukumnya bermakrifat berhakikat tanpa bersyariat? As-syari'atu bila haqiqatin batilah wal haqiqatu bila syari'atin atilah. Orang yang bersyariat tanpa hakikat batal. Orang yang mengaku berhakikat tanpa bersyariat sia-sia. Oleh sebab itu tidak ada Nabi pernah berkata syariat hakikat saja. Hakikat hanya pejam mata, tak ada gerak. Awak kenapa tak sembahyang? Aku dah sampai sembahyang hakikat ni. Hakikat sembahyang tu kan ingat. Aqimis salata li zikri. Dirikan salat dengan mengingat aku. Maka cukup dengan ingat. Oh macam awak kenapa tak puasa? Nah, itu puasa orang syariat. Saya puasa hakikat ni. Kenapa awak tak pergi haji ke Makkah? Itu yang pusing-pusing di Kaabah sawab sa'i, itu orang syariat. Saya ni hakikatnya. Nanti bila makan, yang kasih dia makan. Awak tak makan? Saya nak syariat. Kalau memang betul semua hakikat, tak usahlah makan. Kenapa pada saat ini dia pilih syariat? Syariat ni cara, jalan. Maka dalam Islam tidak pernah Nabi meninggalkan syariat salat. Nabi disiram dengan air 5 ger kirbah. Kirbah itu kulit kambing yang dijahit diisi air. Manakala Nabi sakit, pengsan, disiram air. Terjaga Nabi. Manakala Nabi terjaga, apa yang dia minta? Salat. Terjaga Nabi, buka mata dia, dia minta salat. Maka dipapah, digendong, kaki dia terjuntai di bawah. Fadl bin Abbas, Abdullah bin Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, membawa dia salat. Nabi yang Sayyidul Anbiya wal Mursalin tak meninggalkan salat. Hari ini ada orang mengaku sampai ke makam ma'rifat hakikat tak lagi salat. Kalau tak salat, salat syariat hanya Ustaz Abdul Somad yang makamnya makam syariat. Aku ini dah sampai ke makam hakikat, menyatu dengan Allah. Oh, pada zaman dulu maka mufti mengeluarkan fatwa bahwa ini sudah mengeluarkan dia daripada ahlu sunnah wal jamaah. Dalam ahlu sunnah wal jamaah, akidahnya Ash'ari, fiqahnya Syafi'i, dengan tetap menghormati Hanafi, Maliki dan Hambali. Dan kalaupun dia bertasawuf, tasawufnya bukan tasawuf falsafi, tapi tasawufnya sunni, berpegang kepada Junayd al-Baghdadi, Abu Hamid al-Ghazali, Abu Hasan al-Shazili, Bahauddin Naqsabandi,
mereka yang melaksanakan syariat. Idza ra'aita ar-rajul, kalau kau melihat ada orang yang tiru fil hawa, terbang di atas awan, yamsi 'alal ma, berjalan di atas air. Kalau nanti kau pandang, kau tengok, kau lihat ada orang terbang di atas awan, berjalan di atas air, la tartar, jangan tertipu, jangan terpukau. Seribu kali dia mengatakan dia ahli ma'rifat, pandanglah bagaimana dia melaksanakan syariat. Maka mengaji, saya kalau ada orang ingin mengambil bai'at tarekat, ingin berzikir ikut kajian, saya tanya, siapa mursyidnya? Kalau mursyidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesuai dengan tasawuf Abu Amin Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin, membaca kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Al-Luma Imam At-Tusi, beramal dengan sunnah Rasulullah SAW, ikut. Tapi kalau tidak, walaupun jubahnya 4 lapis, karena ilmu bukan dinilai daripada jubah. Kalau lah ilmu dinilai daripada jubah, maka orang demam lebih tebal lagi jubah. Yang kita lihat adalah bagaimana dia mengamalkan akidah Ahlus Sunnah dan amalan-amalan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah apakah ada fatwa bercanggah dengan Quran hadis? Boleh diberi bagaimana, adakah fatwa yang bercanggah dengan Al-Quran Sunnah boleh diberitahu? Taraktu fikum amraini, ku tinggalkan pada kamu 2 perkara sahaja. Hadis riwayat Muwatta Malik, disebutkan juga oleh Imam dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim. Ku tinggalkan pada kamu 2 perkara, intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang 2 ini, lantadillu abada, kamu tak akan susah untuk selamanya, kitab Allah Al-Quran, wasunnati, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Muslim dikatakan Al-Quran wa itrati ahli baiti, ahli baitku, para habaib. Kenapa disebut ahli bait? Kerana mereka yang berpegang teguh. Alhamdulillah banyak para habaib-habaib kita, di antaranya esok kita akan bersama dengan Habib Ali Zainal Abidin, belajar daripada Hadramaut Tarim Darul Mustafa Habib Umar bin Hafiz. Kenapa para habaib-habaib ini disebut dalam hadis Sahih Muslim? Apa kata Imam Nawawi? Litamassukihim bisunnah, kerana mereka berpegang teguh dengan sunnah. Kalau kita tak tahu Quran, tak tahu sunnah, ke mana kita bertanya? Fas'alu ahla dzikri, tanyalah kepada orang yang berilmu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tak tahu. Alhamdulillah di Malaysia merata-rata banyak para alim ulama. Ada Jamiah Islamiah Alamiah UIA, Islamic International University, ada banyak sekali daripada alumni Al-Azhar, daripada Jordan, daripada Suriah. Banyak sekali para alim-alim ulama kita. Mata'an Allah bituli umurihim. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka dan kita dapat berkah usia mereka. Siapakah Habib Umar bin Hafiz? Habib artinya cinta. Hub, cinta. Habib orang yang dicinta. Nabi Muhammad SAW punya anak bernama Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak lelaki bernama Sayyidina Al-Husain. Husain punya anak lelaki bernama Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak lelaki bernama Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak lelaki bernama Ja'far Sadiq. Ja'far Sadiq punya anak lelaki bernama Musa Al-Kazim. Ja'far Sadiq ada anak lelaki bernama Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak-anak keturunan bernama Muhammad bin Isa. Kerana dia yang pindah dari Baghdad ke Yaman, orang yang pindah itu disebut Al-Muhajir, orang pindah. Maka disebut dia dengan Muhammad Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Dari Al-Muhajir inilah lahir cucu-cicit keturunan As-Saqaf, Al-Haddad, Al-Jifri, Al-Attas, Barakbah, bin Syihab, ini semua. Maka kita kenal ada besar Profesor Sayyid Naqib Al-Attas, di ujung nama Al-Attas, itu termasuk dari mana? As-Syihab atau As-Sam, tapi biasa ditulis As-Sagaf, As-Sagaf, sebenarnya As-Saqaf. Ini semua adalah daripada Hadramaut Tarim. Mereka datang kemari mengislamkan negeri-negeri Melayu. Mereka menjadi ulama, bahkan menikah dengan kerabat. Kemudian sebagian mereka menjadi sultan di beberapa kawasan daerah. Maka mereka ini adalah keturunan zuriat Rasulullah SAW. Dan hari ini di antara yang masyhur di antara mereka adalah Al-Habib Umar bin Hafiz, pengasas Darul Mustafa Hadramaut Tarim. Murid-murid mereka inilah yang datang. Di antara murid mereka yang sampai kemari adalah Al-Habib Ali Zainal Abidin. Banyaklah ikut tazkirah-tazkirah, ambil manfaat daripada habaib-habaib Ahlus Sunnah wal Jamaah.